سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعليه أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا وحبيبنا سلام علي فقير مكرم محمد بن علي وعلي وصول يفريد وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا ببركاته في الدارين رضي الله عنكم. فلما جاءت بلقيس أو بلقيس عرض عليها عرشها فوقفت أمامه في حيرة وتردد لأن فيه من العلامات ما يجعله تحكم بأنه عرشها. فقيل لها هل هذا العرش الذي ترينه يشبه عرشك الذي تركته ببلادك؟ الحمد لله puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih melanjutkan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Falamma ja'at Balqis, tatkala Ratu Balqis datang menemui Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, uridha 'alaiha 'arsyuha, maka ditunjukkan di hadapannya singgasana. Arsy artinya sarir, singgasana. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy singgasana. As-sarir singgasana maknanya bisa makna zahir, bisa makna batin, bisa makna tekstualis, bisa makna takwil. Karena kalau bahasa menduduki kursi kerajaan itu biasa digunakan sebagai kiasan bahwa dia menguasai kerajaan itu, jadi bahasa kiasan. Nah, ini singgasana Ratu Balqis sudah dipindahkan dari istananya Ratu Balqis, dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan Ratu Balqis. Maka ketika Ratu Balqis tiba di istananya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman sengaja meletakkan singgasana Ratu Balqis itu nanti berhadapan dengan Ratu Balqis, sehingga Ratu Balqis akan melihat ini benar tidak. Ya, dia akan kaget dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana.
tapi sudah dirubah ornamennya. Ornamennya itu, hiasannya itu ada sedikit perubahan atas dasar perintah Nabi Sulaiman. Maka sengaja diletakkan singgasana itu di hadapan Ratu Balkis agar Ratu Balkis mengetahui ini singgasananya. Ketika singgasana Ratu Balkis itu diletakkan persis di hadapan Ratu Balkis, fa waqafat amamahu fi hiratin wa taraddudin. Ya, dia terkejut. Terkejut sebab dia melihat singgasana itu, ya'anna fihi minal alamati, dari tanda-tanda, dari bentuknya itu dia kenali ini singgasananya. Tapi ragu, singgasananya ada di Yaman, istana dikunci. Bagaimana bisa singgasana itu datang duluan, terus siapa yang bawa? Sedangkan perjalanan cukup panjang dari Yaman ke Palestina. Ma yaj'aluha tahkumu bi annahu arsyuha. Nah, itu adalah singgasana yang biasa digunakan untuk menetapkan hukum, biasa digunakan untuk duduk sebagai singgasana ratu. Maka ada yang berkata kepada Ratu Balkis, faqila lahu al-hadzal arsy alladhi ya yara yarayani taro taro yani taraina tarinahu na alladhi tarinahu ma yushbihu arsyaki alladhi taraktihi bi biladiki. Kemudian ada yang berkata, ini singgasana, coba kamu lihat baik-baik, mirip ya dengan singgasana. Jadi ada yang mengatakan ke Ratu Balkis demikian, diperhatikan sama Ratu Balkis. Orang itu mengatakan mirip sekali dengan singgasanamu yang kau tinggalkan di negerimu. Fa'ajabat, Ratu Balkis menjawab, ka'annahu huwa, ka'annahu huwa. Ini jangan-jangan ini milik saya nih. Jangan-jangan ini singgasana saya. Ka'annahu huwa, kata Ratu Balkis. Tapi masih ada sedikit keraguan. Ya, karena mukjizat atau keramat memindahkan benda itu ada sedikit tidak rasio bagi Ratu Balkis yang belum mengenal ya. Belum mengenal ajaran Islam. Wa ba'da im'ani nazri, kemudian setelah itu im'ani nazri, Ratu Balkis mulai mengamati singgasananya secara detail. Dia tahu tuh singgasananya itu mana ornamen-ornamen khusus dari singgasananya. Dia lihat dengan penuh konsentrasi, dicari tahu. Kesimpulannya aiganat, akhirnya dia yakin ini punya saya nih, singgasana saya. Ratu Balkis, saya kenal ini, walaupun ornamennya sudah dirubah sedikit oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Annahu arsyuha, annahu arsyuha bidzati, bahwa ini benar-benar singgasananya. Wa annal ityana bihi qabla huduriha mu'jizatun min mu'jizati Sulaiman. Dan singgasana ini telah tiba terlebih dahulu di istananya Nabi Sulaiman sebelum Ratu Balkis tiba di istananya Nabi Sulaiman. Itu kan masuk ke mu'jizat. Sekian detik sudah pindah itu singgasana. Nah, yang menariknya itu sebenarnya kalau kita perhatikan, yang kisah ini kan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya itu keramat, karena yang memindahkan itu bukan Nabi Sulaiman. Yang memindahkan bisa kita katakan seorang ulama, seorang wali min awliyaillah yang menjadi
penasihat Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhaya, sebagaimana yang diterangkan oleh para mufassirun di dalam kitab-kitab mereka. Jadi beliau yang pindahkan, bukan Nabi Sulaiman, tapi penjelasan para ulama selalu mengatakan bahwa ini mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah, ini perlu kita pahami. Padahal yang memindahkan Asif bin Barkhaya, Asif bin Barkhaya bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi dia rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh, alim, yang alim, yang berilmu. Beliau yang memindahkan biiznillah, tentunya dengan izin Allah, dengan keramatnya beliau. Jadi karomah itu ada. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Allah ceritakan ada seorang ahli kitab yang paham ilmu kitab. Dia mengatakan, saya bisa pindahkan, mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kau kedipkan mata. Berarti sekian detik. Setelah itu dipindahkan, bukan hanya sekedar omongan, tapi benar-benar singgasana Ratu Balkis saat itu juga dipindahkan dari Yaman, pindah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman menyaksikan singgasana Ratu Balkis telah hadir di hadapannya, ia mengatakan, ini semua karunia-Nya Allah Ta'ala. Berarti ini kan keramat, bukan mukjizat. Karena yang memindahkan seorang soleh, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Mukjizat khusus untuk para anbiya, untuk para rasul. Keramat khusus kepada para awliya ussolihin. Awliya ussolihin. Pindah dia sehingga sana itu. Dan semua keramat ini kenapa kaitannya disebut juga sebagai mukjizatnya Nabi Sulaiman? Padahal pindahnya singgasana Ratu Balkis adalah keramat, bukan mukjizat. Kalau kesimpulan saya, terhimpun antara mukjizat dan keramat. Kenapa keramatnya Asif bin Barkhaya sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib? Sebab keramat itu cabang dari mukjizat. Jadi orang yang meragukan keramat berarti meragukan mukjizat. Mukjizat itu cabangnya tetap berlangsung sepanjang zaman. Tapi karena para nabi tidak ada lagi yang diutus oleh Allah, yang paling akhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka setelah itu mukjizat berakhir. Tapi cabang daripada mukjizat itu tetap berlangsung, yaitu yang disebut dengan karomah, karomatul awliya, keramat-keramat para. Jadi al-karomatu far'un min furu'il mu'jizat, disebut sebagai mukjizat, keramat dari kisah Nabi Sulaiman, karena barokah mukjizatnya Nabi Sulaiman ada keramatnya Asif bin Barkhaya. Dia satu kesatuan. Dan memang hukumnya mukjizat dan keramat itu sama. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya kalau diterima oleh akal bukan mukjizat. Kalau diterima oleh akal bukan keramat namanya. Namanya khawarikul adah, sesuatu yang di luar hukum umumnya. Makanya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah memberikan satu kesimpulan, kullu ma jazaa ay yakuna mu'jizatan lin nabi jazaa ay yakuna karamatan li wali. Semua hal yang mungkin terjadi
yaitu mukjizat. Mukjizat itu mungkin terjadi, bahkan sebagian ulama mengatakan para anbiya wajib memiliki mukjizat. Kalau mukjizat bisa terjadi, maka kemungkinan juga keramat itu juga bisa terjadi bagi seorang wali. Jadi maksudnya kalau mukjizat bisa memukul batu dengan tongkat, Nabi Musa memukul batu dengan tongkat keluar air, itu mukjizat. Maka keramat juga mungkin terjadi hal yang seperti itu. Ada seorang wali min awliyaillah dengan tongkatnya dia memukul batu keluar mata air. Mungkin karena mukjizatnya ada. Kalau mukjizatnya ada seperti itu, kemungkinan keramat juga bisa seperti itu. Karena keramat cabang dari mukjizat. Jadi bukan hal yang aneh. Bukan yang sekarang dikatakan apa namanya halu, ya, halusinasi. Empat mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, empat mazhab para imam, empat mazhab ini semuanya sepakat percaya adanya keramat. Jadi hati-hati yang mengatakan bahwa itu halusinasi, berarti pendapat empat imam besar ini ditolak adanya keramat. Tidak dipungkiri ada oknum yang mengaku punya keramat, banyak juga yang bohong-bohong, banyak. Tapi itu namanya oknum. Tapi keramat pada hakikatnya itu ada. Cukuplah kisah Nabi Sulaiman menjadi dalil bagaimana salah seorang wali min awliyaillah dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, negerinya Ratu Balqis, pindah ke Palestina. Innahu kana mughlaqan alaihi fi ghasriha. Yang tambah mengherankan, Ratu Balqis ini masih bingung. Istana dikunci, singgasananya di dalam istana. Singgasananya di dalam istana, istananya dikunci. Kok bisa dia pindah? Itu pertanyaan yang muncul dari Ratu Balqis. Bisa dibaca Balqis, bisa dibaca Bilqis. Kalau sudah dinamakan dengan bahasa Indonesia biasanya Balqis. Cuma huruf qaf kan merepotkan orang-orang yang bukan orang Arab mengucapkan qaf. Ini Balqis, qaf. Jadi Balqis. Diringkas. As-saqaf, as-sagaf. Aslinya qaf, as-saqaf. Sakfun dari kata atap. Sakfun. Kalau lahja Hadrami jadi go. Ya. Bola, qaf jadi bola. Ada al-mashquqah di Mesir, kalau jim jadi go, bahasa Mesir ya, jimnya jadi go. Makanya Syekh Ali Jum'ah jadinya Syekh Ali Gum'ah. Tapi kalau bahasa fusha ya sesuai yang kita belajar itu dari Iqra, itu yang fusha, itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah Sulaimana. Pada waktu itu Ratu Balqis menyaksikan mukjizatnya Nabi Sulaiman, maka ia mengatakan kepada Nabi Allah Sulaiman, "Laqad 'alimna bi qudratillah." Kami sungguh yakin ini semua yang terjadi nih adalah kekuasaan Allah. Jadi mukjizat bagian dari kudratullah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau memahami mukjizat, memahami keramat, kita pahaminya itu bagian dari kekuasaan Allah.
Kalau kekuasaan Allah, semua mungkin terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah atas segala sesuatu. Sesuatunya nakiro dalam ilmu nahu tanpa alif lam, syai'in. Sesuatu apapun itu bagi Allah mampu. Mampu Allah melakukan. Enggak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Semuanya mampu. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan dalam syairnya, la yadhiqu sadruk fal hadithul fal hadithu yahud. Allahul muqaddir wal alam syu'un. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan sempitkan dadamu, semua masalah di dunia itu ringan. Allahul muqaddir, Allah ia yang mengatur dan mampu mengatur segala sesuatu. Wal alam syu'un, dan alam semesta tunduk kepada kehendaknya. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan memperbanyak sumpekmu, karena sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi. Jadi kekuasaan Allah, qudratullah. Bagaimana gambaran kekuasaan Allah? Digambarkan di surat Ghaf. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam periode waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan capek dan lelah sebab menciptakan itu. Itu bicara kekuasaan Allah. Jadi Allah ciptakan ini 7 lapis langit dengan isi-isinya, beserta bumi dengan isi-isinya bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, beserta makhluk-makhluknya. Allah katakan, itu saya gak letih ciptakan itu. Kalau makhluk makin besar yang dibuat, bangunan makin lelah, makin ya menguras tenaga. Tapi bagi Allah tidak tertimpa rasa lelah. Itu kekuasaan Allah. Lah Allah hanya sisa mengatakan kun fayakun, jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Bahkan kun fayakun terlalu lama bagi Allah. Kalau orang sufi mengatakan kun fayakun masih hitungan, kun fayakun 2 detik. Ya Allah punya kekuasaan mampu menciptakan segala sesuatu bainal kaf wan nun. Di antara huruf kaf dan nun sudah bisa Allah ciptakan. Bainal kaf wan nun. Nah, ulama-ulama ahlul kalam mengatakan Allah ketika menciptakan seekor nyamuk, karena diberi contoh juga di dalam Al-Quran ya, permisalan nyamuk. Seekor nyamuk ini sederhana nih, kecil makhluk. Satu ekor saja Allah ciptakan itu. Dengan Allah ciptakan alam semesta yang besar ini dengan isinya itu sama. Gak ada, oh yang ini yang ringan, yang ini agak berat, gak sama. Sama. Karena kekuasaan Allah kekuasaan yang mutlak. Bedanya makhluk membuat sesuatu karena butuh kepada sesuatu. Itu makhluk. Kita ciptakan tempat tinggal rumah ya untuk tempat istirahat, tempat tidur, tempat menghilangkan penat, tempat istirahat. Butuh berarti. Dan kita butuh tempat itu. Kita buat pakaian ya, kita butuh untuk menutup tubuh kita. Apalagi yang tinggal di tempat yang situ ada musim dingin, salju, dia butuh pakaian yang tebal untuk menghangatkan badannya. Jadi semua yang dibuat oleh makhluk itu makhluk butuh kepada sesuatu yang dibuat. Beda dengan Allah. Allah buat segala sesuatu ini, Allah gak butuh sama sesuatu.
Allah ciptakan kita suruh ibadah, bukan Allah butuh sama ibadah kita. Allah ciptakan langit, bukan Allah butuh pada langit. Allah gak butuh apapun. Itu yang dinamakan As-Somad di dalam surat Al-Ikhlas. Allahu Somad. Apa itu Allahu Somad? Abu Hurairah menafsirkan, ya radhiyallahu taala anhu, la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Arti As-Somad adalah Allah ketika menciptakan segala sesuatu, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Akan tetapi segala sesuatu itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah akidah. Jadi kekuasaan Allah itu kekuasaan mutlak. Gak ada bagi Allah ini jauh, ini dekat, sama. Mau yang di langit, mau yang di bumi, sama. Kalau kita makhluk, saat ini kita di Imam Bonjol, di Salero. Kemudian ada kawan kita di Flel Jawa 2 misalnya. Jauh berarti. Ada kawan kita yang lainnya di Flel Jawa 2 juga. Oh, dia dekat dengan kawan saya di Flel Jawa 2. Nah, bagi Allah enggak ada jarak, jauh dekat, semuanya sama. Enggak ada ini berat, ini ringan, semuanya sama. Itu yang namanya qudratullah. Kalau terlalu dalam pusing. Jadi cukup begitu dulu. Karena memang kita makhluk, namanya makhluk terbatas. Bagaimana makhluk bisa paham yang menciptakan? Justru kebalik, yang menciptakan yang paham kepada yang diciptakan. Itu yang Nabi katakan dalam hadis, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fa innakum lan takdiruhu haqqa qadrihi. Kalian kalau mau berpikir-berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Karena sesungguhnya kalian sampai kapanpun tidak akan mampu bisa mengenal Allah secara hakikat. Nah, ini jadi mukjizat bagian dari qudratullah. Diakui oleh Ratu Balqis, ini semua adalah qudratullah wa sihhati nubuwwatika min qabli hadhil mu'jizat bima syahadna min amril hudhud. Dan ini menandakan benar engkau sebagai seorang nabi. Jadi saya katakan para nabi itu hukumnya wajib menampilkan mukjizat untuk menguatkan kenabian mereka. Harus ditunjukkan. Beda dengan keramat. Kalau keramat disembunyikan, tidak dituntut untuk di, bahkan lebih bagus disembunyikan. Jadi dalam kondisi tertentu. Tapi kalau mukjizat harus ditunjukkan di hadapan manusia, sehingga mereka percaya bahwa ini adalah seorang nabi. Para nabi dikuatkan oleh Allah dengan perangkat mukjizat. Wa bil mukjizati uyidu takarruma. Dengan mukjizat Allah kuatkan mereka para nabi sebagai bentuk kemuliaan atas diri mereka. Bima syahadna min amril hudhud wa ma sami'na min rusulina ilaika min al-ayati. Jadi sebelum kau tunjukkan mukjizat ini, kata Ratu Balqis, kami sudah percaya engkau itu seorang nabi. Karena ada burung hudhud yang datang membawa surat. Yang surat itu berisi ajakan untuk menerima ajaran Islam. Maka kami sudah percaya itu sebelum kau tunjukkan mukjizat ini. Dan apa yang kami dengar, min rusulina ilaika, dari utusan-utusan kami kepadamu. Ya, Ratu Balqis mengutus utusan-utusan. Jadi kata Rasul itu kalau dikaitkan kepada raja, itu disebut juga Rusul, sama. Tapi maknanya adalah delegasi, orang-orang yang diutus. Kalau dikaitkan kepada kantor pos, itu pembawa surat. Makanya ada teori mengatakan, ini teori yang gak benar ya. Tapi teori ini ada di beberapa buku mengatakan bahwa fungsinya para rasul itu sama seperti tukang pos.
hanya sekedar mengantarkan surat. Kalau mereka risalah, makanya bahasanya barisalah. Risalah itu artinya surat. Tapi kalau dinisbat kepada para anbiya, yaitu risalah adalah satu aturan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat itu sudah disampaikan, sudah pergi. Jadi dianggap para rasul itu seperti tukang pos surat. Nah, ini teori yang tidak benar. Karena rasul itu bukan hanya ditugaskan menyampaikan risalahnya Allah, akan tetapi juga mereka itu bagian dari risalahnya Allah. Yang wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib kita jadikan teladan. Nabi kita dijadikan teladan. Jadi bukan fungsinya seperti tukang surat, bawa surat langsung pergi. Tapi justru beliau yang membawa risalah Allah itu menjadi risalah terbesar. Makanya dalam surat Jin dikatakan illa balagan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Fungsinya para rasul menyampaikan risalah itu benar dari Allah, wa risalatihi, dan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lanjutan, siapa yang bermaksiat tidak patuh kepada Allah dan rasulnya. Ini yang lanjutannya. Kita enggak boleh putus hubungan dengan rasulnya Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Allah ingin mengetahui apakah semua para rasul sudah menyampaikan risalah dari pencipta mereka, menyampaikan risalah dari pencipta mereka. Wa ahata bima ladaihim, dan Allah mengetahui semua yang mereka miliki. Wa ahsa kulla syai'in 'adada, dan Allah menghitung segala sesuatu secara terperinci satu persatu. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau kaitkan para rasul dengan raja dalam satu kitab sejarah, Tarikhur Rusul wal Muluk nama kitab. Kemudian ada Dr. Syekh Umar Al-Ashqar menulis kitab berjudul Ar-Rusul war Risalat, para rasul dan risalah-risalah yang mereka bawa. Ini kitab ini komparasi perbandingan risalah para rasul terdahulu dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ kita akan melihat risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu risalah yang paling sempurna, yang paling komplit. Ada beberapa syariat di masa lampau yang dibawa oleh para anbiya, para rasul, dipertahankan oleh Nabi, tetap diamalkan. Di antaranya apa? Wudu. Kita kalau sebelum sholat, mau sholat syaratnya wudu. Wudu itu amalan para nabi-nabi terdahulu. Makanya di dalam beberapa referensi menyebutkan Nabi pernah ceritakan ada seorang soleh dari Bani Israel namanya Juraij. Itu kan diceritakan beliau sebelum sholat wudu. Sedangkan beliau itu bukan orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Dia hidup di masa Bani Israel, nabi-nabi terdahulu. Disebutkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, sebelum sholat wudu. Begitu juga Nabi Ibrahim dalam riwayat berwudu. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sebelum sholat wudu. Jadi wudu ini sudah ada sebelumnya, dipertahankan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi katakan, ketika Nabi terangkan tentang cara berwudu, Nabi mengatakan wudu'i hadha wudu'u al-anbiya min qabli. Wudu'i hadha wudu'u al-anbiya'i min qabli. Ini cara wudu saya ini, kata Nabi, adalah cara wudu para nabi-nabi sebelum saya.
Jadi persis sebagaimana para nabi terdahulu mereka berwudu, ya yang sekarang ini yang kita amalkan wudu itu persis dengan apa yang dilakukan oleh semua para anbiya, para rasul di masa lampau. Nah, itu jadi ayat di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birumusikum wa arjulakum, kira yang lain wa arjulikum ilal ka'bain. Itu kan tata cara wudu, tata cara wudu para nabi terdahulu dan tata cara wudu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang di zaman dahulu para nabi tidak memiliki syariat tersebut, hanya khusus di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak, di antaranya apa? Tayamum. Tayamum khusus risalah yang ada di dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayamum enggak ada di dalam syariat-syariat terdahulu. Ya, fatayammamu su'ida thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Itu ada di surat An-Nisa ayat 43. Nah, ini khususnya risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat terdahulu tidak ada. Nah, ini berkaitan dengan risalah. Kemudian minal ayati, kata ayat, ayat ini kalau dinisbat di dalam Al-Quran itu ayat yang kita ketahui ayat 1, ayat 2. Kalau ayat dinisbat kepada penciptaan itu tentang kekuasaan Allah, maka artinya ayat itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kalau ayat dinisbatkan kepada para rasul, ayat artinya mukjizat. Ya. Ayat dinisbatkan kepada Al-Quran adalah tanda itu. Dalam satu surat ada berapa ayat? Al-Quran seluruhnya 114 surat, 6666 ayat dalam riwayat yang lain. Kalau ayatnya itu khilaf ya, ada yang mengatakan jumlahnya yang berbeda, tapi yang gampang dihafal itu 6666. Kenapa pakai riwayat itu? Paling gampang dihafal. Yang lain itu beda tuh, susah dihafal. Tapi suratnya itu ijma. Nama surat itu wahyu. Susunan suratnya wahyu. Susunan ayatnya wahyu. Jumlahnya khilaf. Ayat. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, artinya berubah menjadi kitab-kitab kami. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, jika Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, itu dalam tafsir Jalalain, kutubina, mendustakan kitab-kitab suci kami. Padahal ayat dalam Al-Quran menyebut ayat, tapi tafsirannya ditafsirkan kitab-kitab kami. Karena mereka tuh yang mengingkari Al-Quran bukan mengingkari beberapa ayat yang di luar, ya, di luar agama Islam, yang tidak percaya dengan agama Islam. Ketika disodorkan Al-Quran, mereka bukan tidak percaya beberapa ayat dalam Al-Quran, tapi semuanya dari awal sampai akhir. Maka maknanya kitab-kitab suci. Begitu. Kemudian ayat-ayat ini disebutkan juga wa kunnal mu'minin, ya. Para nabi membawa ayat-ayat, maknanya mukjizat. Ayat-ayat jika dinisbatkan kepada para nabi diartikan mukjizat. Wa kunna mu'minin. Setelah itu akhirnya Ratu Balqis mengatakan, kami mengakui akan kebenaran agama dan risalah yang kau bawa, maka kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini keterangan dari pengarang kitab, ya. Tapi kalau kita membahas lebih dalam, tahapan awal harus pernyataan muslim dulu baru mukmin. Mukmin itu derajat yang levelnya tinggi.
Jadi kalau derajat awal itu yang baru masuk Islam disebut muslim. Setelah muslim, mukmin. Naik mukmin, muttaqin. Naik lagi, shodiq. Kaya di dalam surat Al-Hujurat ada satu orang baru masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, kami telah beriman. Allah wahyukan mengatakan, jangan dulu bilang telah beriman, tapi bilang kami telah berislam. Ya, wa galatil arabu amanna gullam tu'minu walakin gulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ketika seorang Arab mengatakan kami telah beriman, Allah mengatakan jangan mengatakan telah beriman dulu, katakanlah kami telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal kalian. Sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi level awal muslim, level kedua mukmin. Coba perhatikan di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'allah wa kunu ma'as-shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya, koreksi bacaan awal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang beriman. Nah, ini levelnya orang mukmin. Bertakwalah kepada Allah. Setelah mukmin, takwa. Nah, takwa lebih tinggi, muttaqin. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Setelah itu, shodiqin, kunu ma'as-shodiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shodiqin. Lebih tinggi lagi dari muttaqin, shodiqin. Itu para aulia shodiqin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sebatas percaya Allah dan Rasulnya sampai di situ saja, itu muslim. Banyak yang lahir sudah muslim karena orang tuanya muslim. Ditanya percaya Allah, percaya Allah. Percaya Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, sudah muslim. Tapi sholat, gak pernah sholat. Puasa, gak pernah puasa. Sedekah, gak pernah. Zakat, gak pernah. Belajar ilmu agama, gak pernah. Ya, levelnya muslim. Ketika naik mukmin, ada pembuktian amal. Makanya lanjutannya ada. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwali wa anfusihim. Mereka berjuang dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Mukmin itu levelnya. Istiqomah jadi muttaqin, puncaknya shodiqun. Ya, ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang shodiq. Kayaknya puasa, coba lihat puasa. Jika ayat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggilnya wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan orang dipanggil orang mukmin dulu beribadah puasa, tujuannya agar naik level menjadi orang yang bertakwa. Berarti bertakwa ini lebih tinggi. Nah, ini beberapa pembahasan terkait Nabi Sulaiman. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan tersebut. Derajat tadi yang paling tertinggi di kalangan para sufi diistilahkan dengan as-siddiqiyatul kubra. Siddiqiyatul kubra satu maqam yang tinggi di sisi Allah. Di antaranya yang pernah menggapai maqam itu di fase-fase awal yaitu putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, diberikan maqam as-siddiqiyatul kubra. Nah, ini bisa mendapatkan maqam ini, dia terapkan kejujuran itu, baik jujur sidqu bil lisan wa sidqu bil janan wa sidqu bil fi'l. Jujur lisannya, jujur hatinya, jujur amalnya. Dia istiqomah terus dengan kejujuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan menggapai derajat as-siddiqiyatul kubra. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Hendaklah kalian jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan menjaga kejujuran hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Itu maghom siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa membawa kepada neraka. Ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Senantiasa orang itu suka berdusta dan selalu dia berdusta, maka tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, kadzdzab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rafiqikum wa assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.